Hai, apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Saya, Cikgu Zulfatihah binti Yaakob. Hari ini saya akan berkongsi dengan murid-murid tentang satu aktiviti seni dalam bidang seni halus iaitu seni catan. Aktiviti seni ini sangat popular sejak zaman prasejarah lagi. Pada zaman itu, catan dibuat pada dinding-dinding gua dan seni catan ini sangat besar peranannya kepada tamadun dan revolusi sejagat. Tahukah murid-murid apakah itu seni catan? Mudah saja. Catan ialah proses menghasilkan karya seni dengan menggunakan bahan tara pewarna atau cat yang disapu ke atas satu permukaan rata seperti kertas, kaca, batu dan kanvas. Biasanya catan dapat dihasilkan dalam bentuk dua dimensi. Manakala penggunaan warna dan berus selalunya diperlukan semasa menghasilkan seni catan. Namun kini, sesuai dengan era kontemporari, selain berus, pisau atau knife dan jari turut digunakan oleh beberapa pelukis dalam menghasilkan karya masing-masing. Semua ini terpulang kepada kreativiti sendiri. Perkembangan seni catan telah mengambil masa yang panjang. Kemajuan dari segi teknik dan gaya telah menjadi ikutan bagi ramai pengkarya seni. Baiklah. Sebelum kita meneroka lebih jauh lagi, ketahuilah bahawa pada peringkat awal, aktiviti catan hanya untuk menggambarkan kisah-kisah keagamaan. Namun begitu, aktiviti catan ini tidak terhenti setakat itu sahaja. Selari dengan peredaran masa, peranan semakin meluas. Seni catan telah berkembang dengan pelbagai aliran dan gaya. Terdapat banyak aliran dan gaya yang telah wujud bermula dari abad ke-14 hingga ke-19 yang lazimnya berfungsi untuk meluahkan perasaan, mengabadikan potret sebagai alat propaganda, keagamaan, merakam peristiwa dan cerita. Aliran-aliran itu mempunyai ciri-ciri unik yang dapat membezakan antara satu gaya dengan gaya yang lain. Pernahkah kamu melukis sesuatu bagi tujuan merakamkan peristiwa yang pernah kamu lalui? Contohnya melukis gambaran semasa hari pertama ke sekolah, mungkin? Atau melukis pemandangan yang indah di tepi pantai? Atau juga kubahan set buah-buahan aneka jenis. Kalau pernah, itulah salah satu contoh aktiviti kamu merakam peristiwa melalui seni catan. Baiklah, mari kita sama-sama lihat pelbagai aliran dan gaya yang ada pada zaman keagungan seni serta karya agung pada zaman itu. Antaranya ialah yang pertama, aliran Renaissance, kedua, aliran Barok, ketiga, aliran Rococo, seterusnya keempat ialah aliran Neoclassicism, kelima, aliran Romanticism, keenam, aliran Naturalism, ketujuh, aliran Realism, dan akhir sekali, aliran Impressionism. Melalui aliran-aliran ini, ramai pelukis tampil dengan karya yang kreatif dan tema yang tersendiri. Tanpa membuang masa lagi, kita akan sama-sama menghasilkan catan berdasarkan contoh karya yang telah dihasilkan melalui karya-karya popular sejak dahulu. Sudahkah kamu bersedia untuk menghasilkan catan kamu sendiri? Melalui pengetahuan kamu yang sedia ada semasa kamu diperkenalkan
berkenaan seni catan sejak tingkatan 2. Perlu diingatkan, sekali lagi, bahan utama yang kita perlukan sudah tentulah media basah. Apakah media basah yang cikgu maksudkan? Ya, betul. Antara media basah ialah cat air, cat minyak, akrilik, gouache, tempera, fresco dan cat poster. Kita akan cuba mengaplikasikan teknik dan gaya catan yang berinspirasikan aliran dan gaya pada zaman kegemilangan, iaitu aliran naturalism. Kali ini, kita akan sama-sama fokus hanya pada media cat air. Media cat air ini mudah untuk digunakan. Bahan tara atau bahan untuk mencairkannya ialah air. Ia bersifat luksina dan lembut. Karya seni yang menggunakan media cat air ini kelihatan halus hasilnya. Yang penting, cat air sifatnya cepat kering berbanding cat minyak. Jom kita mulakan. Hal benda yang akan kita hasilkan ialah landscape atau pemandangan. Murid-murid, adakah kamu sudah bersedia? Bagi yang ingin bersama-sama dengan cikgu untuk menghasilkan catan landscape, kamu bolehlah menyediakan bahan-bahan seperti cat air, berus pelbagai saiz, palet atau tempat pembancuh warna, bekas air, kertas tisu atau kain buruk, dan bahan utama yang menjadi dasar karya kita ialah kertas lukisan. Baiklah, murid-murid. Langkah yang pertama, kita akan melakarkan gambar landscape secara ringkas sebagai panduan untuk memudahkan kita melakukan proses mewarna nanti. Kamu tak perlu membuat tambahan garisan yang tidak perlu. Pastikan kadar banding, komposisi dan perspektif dilakar dengan betul. Sebagai rujukan karya, cikgu ambil contoh catan dari zaman kegemilangan aliran naturalism, iaitu karya landscape yang dihasilkan oleh John Brandon Smith tahun 1848 sehingga 1884 yang bertajuk Angler by a Waterfall 1880. Murid-murid boleh juga rujuk buku teks untuk catan karya John Brandon Smith yang bertajuk Old Bridge on the Dulles, South Wales. Dalam menghasilkan catan cat air ini, terdapat 4 teknik asas cat air, iaitu teknik basah atas basah, teknik basah atas kering, teknik kering atas basah dan teknik kering atas kering. Ada 2 teknik sapuan warna, iaitu boleh dimulai dengan warna yang cerah dan diikuti pula dengan warna yang gelap. Atau kita boleh dahului dengan sapuan warna gelap ke atas warna yang terang. Tindakan itu bertujuan untuk menimbulkan tone. Tone ialah nilai kadar pancaran warna dari terang ke gelap. Manakala, fungsi tone untuk menghasilkan bentuk. Disebabkan karya catan ini adalah berbentuk 2 dimensi, peranan tone sangat penting. Satu perkara yang perlu kamu ingat sebelum mewarna, kamu perlu pastikan arah cahaya bagi menentukan tone pada image dalam karya kita nanti. Bahagian yang paling banyak menerima cahaya akan kelihatan lebih cerah berbanding bahagian yang jauh dari punca cahaya akan kelihatan lebih gelap. Selain tone warna, ruang juga memainkan peranan penting dalam memastikan wujudnya kesan 3 dimensi
di dalam karya. Ruang dalam catan lanskap terdiri daripada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Jadi, dari lakaran ini, kita lihat bahagian yang perlu diwarnakan dengan warna cerah ialah awan. Awan ialah ruang yang paling belakang dalam lakaran dan merupakan latar gambaran lanskap kita. Jika kita rujuk proses catan semasa zaman Renaissance, banyak karya pada zaman itu menekankan aspek cahaya, perspektif linear dan komposisi. Cahaya digunakan adalah bertujuan untuk menjelaskan bentuk. Teknik yang digunakan ialah chiaroscuro, sfumato, cangiante dan union. Baiklah. Bagi memulakan proses mewarna, kita akan mulakan proses mewarnakan awan. Awan adalah ruang belakang atau latar pada catan yang akan diwarnakan dengan warna yang cerah. Kita akan menggunakan warna cobalt blue. Teknik yang akan kita aplikasikan adalah teknik basah atas basah. Kita akan basahkan permukaan kertas dan warna juga akan dibancuh di dalam palet dengan air yang secukupnya. Proses ini menjadikan sifat media ini adalah basah dan itulah yang dikatakan sebagai basah atas basah. Gunakan berus bulat kerana struktur bulunya yang lembut boleh memerangkap air yang banyak. Kemudian, sapukan pada permukaan kertas yang telah dibasahkan tadi. Hati-hati juga semasa menyapu warna. Jangan gunakan air yang terlalu banyak kerana akan menyebabkan permukaan kertas lukisan kita rosak. Warna yang disapu di atas kertas yang telah dibasahkan akan merebak dengan sendirinya dan membentuk kepulan awan. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan warna kedua di atas warna yang sedia ada semasa basah. Ini bertujuan agar penyerapan warna akan menghasilkan ton yang menarik. Teknik ini sukar membuat kawalan warna, tetapi ia akan menghasilkan kesan yang spontan dan dramatik. Murid-murid boleh tambahkan warna putih untuk dapatkan ton awan yang lebih cerah ataupun boleh menggunakan air sahaja kerana warna kertas yang putih akan memberi tindak balas kecerahan pada catan. Ia akan meninggalkan kesan lut sinar. Selepas ini, kita akan teruskan dengan mewarna ruang tengah pula. Dalam lakaran yang telah dibuat, ruang tengah ialah gambaran hutan dan pokok. Pada ruang ini, kita pula akan aplikasikan teknik basah atas kering pula. Di mana kertas kita tetap kering, manakala cat air yang digunakan akan dibancuh di dalam palet dengan air yang secukupnya. Dari gambar rujukan kita, iaitu karya John Brandon Smith, ruang tengah merupakan fokus catannya. Ia melibatkan komposisi yang jelas serta perspektif. Apabila seorang artis itu ingin menghasilkan karya, dia sebenarnya sedang menjalani proses penyelesaian masalah. Mereka perlu merancang strategi warna dengan betul. Dalam aktiviti ini, kita dapat lihat penghasilan bentuk adalah dari batu-batu yang diwarnakan menggunakan ton dan teknik basah atas kering. Teknik ini melibatkan penggunaan warna yang berlapis-lapis.
penggunaan warna gelap adalah sebagai sokongan penghasilan tona warna. Teknik ini sesuai untuk pelbagai jenis media kerana sapuan warnanya mudah dikawal. Lihat ya, murid-murid, bagaimana pula cara untuk mewarna batu-batu dan pokok-pokok? Pada bahagian ini, kita akan menggunakan berus yang separa lembut. Sapuan warna dari teknik ini akan memberi kesan legap. Selain memberi kesan legap, teknik ini juga dapat meninggalkan kesan jalinan melalui sapuan berusnya. Selalunya, jalinan dapat menunjukkan sifat objek itu sama ada keras atau lembut. Akhir sekali, kita akan mewarna ruang hadapan dengan teknik kering atas basah dan diselang-selikan dengan teknik kering atas kering. Dalam teknik kering atas kering, warna disapu tanpa campuran air atau dengan air yang sedikit. Teknik kering atas basah pula, teknik ini ialah sapuan warna cat air ke atas permukaan kertas yang telah dibasahkan terlebih dahulu. Kalau kita gunakan teknik ini, kita akan dapat menghasilkan sapuan warna dengan masa yang singkat dan pada permukaan yang luas. Cara sapuan warna yang terus dari tiub juga boleh diaplikasi dalam teknik ini. Ia memberi kesan legap, tebal dan menampakkan jalinan yang nyata. Jalinan dapat menunjukkan sifat objek itu sama ada keras atau lembut. Teknik yang kita gunakan untuk menghasilkan gambaran batu ini amat persesuaian. Ia telah menampakkan kesan batu yang kasar dan keras. Cuba murid-murid perhatikan bagaimana sapuan berus dilakukan pada karya ini. Mudah, bukan? Selain itu, teknik kering atas kering juga boleh diaplikasikan ke atas catan kita. Teknik ini dilakukan di atas permukaan kertas yang kering dan warna yang terus dari tiub. Teknik ini boleh dilakukan semasa mewarna batu-batu dan aliran air. Sebagai kerja akhir, kita perlu membuat perincian pada bahagian-bahagian tertentu dalam karya catan kita. Sentuhan akhir pada karya ini bertujuan supaya karya kita nampak sempurna. Kita boleh membuat tambahan jalinan dan menggelapkan pada bahagian-bahagian yang terlindung. Ia akan memberikan pencahayaan pada karya yang boleh memberi kesan tiga dimensi. Berus yang sesuai amat diperlukan dalam langkah ini. Selepas siap semuanya, kita biarkan catan kita kering dengan sempurna. Berdasarkan karya catan yang telah kita buat tadi, apakah perasaan kamu? Tentu seronok, kan? Selain kita sama-sama mempraktikkan teknik-teknik catan air, kita juga dapat mengetahui serba sedikit kandungan karya aliran naturalism yang bertemakan lanskap, dan dalam masa yang sama, kita turut menggambarkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Selepas ini, kamu bolehlah menghasilkan catan cat air kamu sendiri. Kamu juga pasti dapat menghasilkan catan yang lebih baik jika kamu membuat latihan yang kerap dan bersungguh-sungguh. Yang penting, kamu perlu selalu melakukan latihan mewarna. Pasti kamu akan lebih mahir nanti. Baiklah, inilah hasil karya yang telah siap. Sewaktu membuat kemasan, catan yang telah siap harus dibiarkan kering dalam keadaan rata. Catan perlu dibingkaikan agar kelihatan lebih menarik dan elakkan terdedah dari pancaran matahari. Ia akan cepat rosak dan pudar warnanya.
Cikgu harap murid-murid dapat mempraktikkan cara dan teknik yang telah kita buat sama-sama tadi. Baiklah, sesi menghasilkan catan cat air telah pun selesai. Sebelum melabuhkan tirai, apa kata kita lihat sedikit perkembangan seni catan barat serta tokoh dan karya yang menjadi tonggak perkembangan seni sejagat untuk rujukan kita bersama-sama. Ramai pelukis barat pada masa itu menggunakan media catan minyak, cat air, fresco dan tempera. Di Malaysia, catan hanya mula berkembang pada sekitar tahun 1930-an juga menggunakan cat air dan mempersembahkan tema lanskap tanah air. Jelaslah bahawa dalam penghasilan karya seni, penggunaan asas seni yang sangat penting dan paling penting ialah kemahiran menggunakan warna dan mengetahui teknik-teknik catan. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan beberapa soalan pengukuhan dan murid-murid diminta untuk menjawab soalan ini di rumah. Kamu juga boleh merujuk jawapan dengan guru seni visual kamu di sekolah masing-masing. Jadi, soalan pertama. Siapakah pengkarya catan ini? Soalan yang kedua, apakah ciri-ciri dan gaya karya catan dalam aliran Rokoko? Soalan yang ketiga, aliran ini muncul di Perancis pada awal abad ke-18 sebagai lanjutan gaya barok. Karya seni catan ini dihasilkan untuk golongan diraja, bangsawan dan kelas pertengahan. Pada masa ini,
karya seni catan Izel kecil menjadi popular berbanding karya awam yang berukuran besar. Jadi, apakah aliran yang dimaksudkan? Soalan keempat, apakah maksud teknik seco su fresco dalam proses catan? Dan soalan kelima, Thomas Cole, Home in the Woods, 1847, cat minyak. Apakah media dan teknik catan yang digunakan dalam karya di atas? Dengan berakhirnya soalan-soalan sebentar tadi, maka tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat mengaplikasi kemahiran mewarna yang kita pelajari tadi dengan sebaiknya. Semoga murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran mewarna yang kita pelajari tadi dengan sebaiknya. Sehingga bertemu lagi, cikgu harap semua murid jaga diri dan jaga kesihatan. Bye-bye!